Assalamualaikum. Hai girls, kali ini The Hasan Video akan membagikan resep unik dan nyentrik yang juga segar, cocok dinikmati di musim panas seperti sekarang. Membuat jelly cacing. Yang penasaran? Yuk simak terus videonya. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 1 sachet Nutrijel coklat atau agar-agar bubuk rasa coklat, 75 gram coklat di sisi, sisir kasar, gula pasir sesuai selera, air kira-kira 3,5 gelas, kemudian vanili, dan terakhir sedotan bergerigi. Cara membuat: larutkan agar-agar dan vanili dengan air 1 gelas. Aduk rata, sisihkan. Kemudian, panaskan sisa air yang ada, lalu masukkan potongan coklat di sisi dan gula. Aduk hingga mendidih. Matikan kompor, lalu diamkan hingga busa hilang dan tidak terlalu panas. Siapkan cetakan, di sini saya menggunakan sedotan bergerigi yang bisa ditekuk. Tarik bagian lipatan sedotan, tapi tanpa ditekuk. Biarkan berbentuk memanjang, agar ada kesan bergerigi seperti cacing saat jelly sudah jadi. Satukan beberapa sedotan, kemudian ikat dengan karet agar sedotan kokoh. Jangan ikat terlalu ketat ya. Masukkan sedotan tersebut ke dalam wadah atau gelas yang tinggi. Usahakan jumlah sedotan benar-benar memenuhi lingkaran gelas. Jika perlu, agar jelly tidak tercecer keluar, kita bisa menekuk bagian bawah sedotan, lalu dikunci dengan isolasi. Seperti ini. Selanjutnya, jelly tadi kita tuangkan ke dalam sedotan secara perlahan. Pastikan semua sedotan terisi. Abaikan saja jika jelly belepotan kemana-mana. Diamkan sampai jelly jadi kira-kira 1-2 jam. Setelah jelly benar-benar padat, kemudian jelly bisa dilepas langsung secara perlahan. Caranya, pencet bagian ujung bawah sedotan, maka cacing coklat secara perlahan akan keluar. Jangan lupa tampung di wadah. Nah, jadi deh cacing dari jelly-nya. Sedikit menjijikan bukan? Tapi yang ini super yummy loh. Oke, selamat mencoba. Jelly cacing ini bisa dikreasikan menjadi es krim pot yang juga menjijikan. Ups, tapi unik dan menantang. Untuk tutorialnya silahkan ditonton di video kami selanjutnya. Well girls, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe kami untuk mendapatkan update seputar hijab dan masakan dari Dido Wardah. Again, thank you, bye-bye.